Nah, di dalam hal ini terjadinya penangkapan kemarin sore menjelang malam saudara dari terlapor atas nama Muhammad Zuhri ya, yang kebetulan bertempat tinggal di Lampung Timur. Kemudian dia adalah seorang mantan dari anggota Dewan Prengsewu ya. Anggota Dewan Prengsewu telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang menjanjikan proyek ya. Yang menjanjikan proyek dengan nilai proyek 500 sampai dengan 700 juta rupiah. Ya, untuk pelapor mengalami kerugian 100 juta rupiah ya. Untuk pelapor. Korban kita duga ada berapa, Pak? Korban ada 3-4 orang untuk korbannya. Dan untuk tersangka mengakui telah membagi uang tersebut dari 500 juta ke saudara YN ya, saudara YN rekannya. Jadi sama-sama broker sepertinya, seperti itu. Untuk tersangka sendiri, apa benar dia adik Bupati Lampung Timur? Ya, dia mengakui dari dia adalah adik kandung dari Bupati Lampung Timur. Pengakuannya seperti itu. Di dalam hal ini terjadinya penangkapan kemarin sore menjelang malam saudara dari terlapor atas nama Muhammad Zuhri ya, yang kebetulan bertempat tinggal di Lampung Timur. Kemudian dia adalah seorang mantan dari anggota Dewan Prengsewu ya. Anggota Dewan Prengsewu telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang menjanjikan proyek ya, yang menjanjikan proyek dengan nilai proyek 500 sampai dengan 700 juta rupiah. Ya, untuk pelapor mengalami kerugian 100 juta rupiah ya. Untuk pelapor. Korban kita duga ada berapa, Pak? Korban ada 3-4 orang untuk korbannya. Dan untuk tersangka mengakui telah membagi uang tersebut dari 500 juta ke saudara YN ya, saudara YN rekannya. Jadi sama-sama broker sepertinya, seperti itu. Untuk tersangka sendiri, apa benar dia adik Bupati Lampung Timur? Ya, dia mengakui dari dia adalah adik kandung dari Bupati Lampung Timur. Pengakuannya seperti itu.
Kita ada storm nggak sih bang? Ada storm nggak bang? Enggak kan?